Oke, jumpa lagi dengan 86. Ini ada permasalahan sedikit, yaitu klepnya copot ya. Penahan klepnya di dalam copot. Ini sudah saya potong sebelumnya. Kita dapat lihat bersama di sini bahwa ini harus ditaruh lem lagi apabila setelah kita lem klepnya di atas ini, karena kalau tidak ada lem dia akan copot sendiri ini dia. Jadi harus saya bongkar kembali ya klepnya. Jadi anginnya lepasnya karena tidak ada klep. Jadi tinggal dimasukkan saja. Di sini kita cukup mengoleskan lem ki aja. Ya, itu pengalaman juga untuk kita semua bahwa kalau kita ini harus di klepnya itu harus kita pakai lem lagi ya. Karena kalau kita sudah buat semuanya sudah oke, hanya kendala di sini yang jelas kurang bagus, nanti ada pemotongan ya. Tapi ini tidak masalah ya. Ya penting kita sudah memperbaiki ini, dan nanti di pompa ini kita bisa mengolah apakah di 1 inci ya. Oke, kita gunakan lem dulu. Nah, lem ini bagus ya. Tidak akan copot lagi, dijamin. Dan ini bisa diganti dengan apabila rusak nanti klepnya, bisa diganti dengan lain ya. Kita bisa olah lagi, nanti kita akan buat videonya apabila ada kendala ya. Nanti ini kita oles lem dulu, ini dijamin tidak akan copot lagi ya. Karena mungkin terlalu licin copot ya. Ini sudah oke nih. Ya, sudah mantap kembali. Jadi di sini kita lihat dulu ya, ada klepnya sudah bisa tahan angin ataupun masih ada kebocoran ya. Nah, ini dia harus basah, kita potongkan ya. Ini di sini kalau bisa ataupun kalau mau bisa untuk T 1 inci ataupun sambungan short bisa ya. Tergantung selera masing-masing ya. Mungkin motor roti bisa, ataupun di sini hati seperti ini tuh 1 inci di atasnya untuk larasnya bisa ya. Kamu buat ataupun sambungan short bisa ya. Mungkin sampai di sini dulu ya dari pengalaman yang sudah terjatuh klepnya di dalam. Semoga bermanfaat.